Seorang dokter di Bogor, Jawa Barat punya cara unik untuk menghibur pasiennya. Dengan berkostum layaknya superhero, sang dokter mengajak masyarakat tidak takut memeriksakan kesehatan ke rumah sakit. Kostum superhero juga dipakai sebagai alat pelindung diri. Inilah aksi seorang tenaga medis yang berkostum ala superhero. Aksinya sontak menyedot perhatian di tengah kerumunan pasien yang tengah menunggu antrian periksa di Rumah Sakit Fania, Jalan Siliwangi, Sukamulya, Kota Bogor, Jawa Barat. Sosok di balik kostum superhero adalah Erik Manibuy, dokter spesialis tulang yang juga praktek di rumah sakit tersebut. Ia beralasan selain sebagai alat pelindung diri, juga untuk menghibur dan memotivasi para pasien di tengah ancaman wabah COVID-19. Ada dokter kayak gini tuh jadi terhibur aja. Iya, banyak hiburan, jadi istilahnya kan yang nunggu kayak dokter-dokter lain apa gimana juga. Kita kan jenuh, sakit, apalagi kalau yang sakit habis operasi, habis apa, capek, nunggu lama. Tapi kalau sama dokter, enak gitu aja. Menurut dokter Erik, tokoh superhero memiliki filosofi agar pasien merasa kuat dan terlindungi layaknya superhero yang dikenal publik. Akibat aksi uniknya, kini para pasien sudah banyak yang tidak takut untuk datang ke rumah sakit saat akan memeriksa kesehatannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan.